Setiawan ini wajib nggak untuk digugurkan sebagai tersangka? Kalau menurut ahli, sifatnya menekan dan narasinya introgasi. Justru yang mau dijen yang mulia. Jadi introgasi. Kalau mau ngadu mau yang mulia. Kuasa hukum Peggy Setiawan meminta tim Polda Jabar menghadirkan ayah Eki Ibtu Rudiana sebagai saksi dalam sidang pra-peradilan besok. Kuasa hukum Peggy menilai kesaksian Ibtu Rudiana penting untuk memastikan apakah penetapan tersangka cukup bukti atau tidak. Pasalnya ayah Eki Ibtu Rudiana menjadi orang pertama yang melaporkan kasus pembunuhan anaknya ke polisi. Dan berdasarkan keterangan dari BAP Ibtu Rudiana, polisi menangkap pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan ditangkap dan ditahan oleh termohon kepolisian daerah Jawa Barat karena adanya laporan Rudiana pada tahun 2016 dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Oleh karena itu, demi keadilan dan demi tegaknya hukum, mohon untuk kesaksian dari termohon besok, Rudiana atau Ibtu Rudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan. Demikian. Namun, polisi menolak menghadirkan ayah Eki Ibtu Rudiana dalam sidang pra-peradilan Peggy besok. Tim Polda Jabar menilai Ibtu Rudiana tak perlu dihadirkan di sidang karena bukan sidang utama. Permintaan dari kuasa hukum yang ingin menghadirkan Rudiana di sidang apa nih? Oh, saya keberatan dong. Itu karena sudah ada kuasanya kan? Begitu. Saya enggak menghadirkan. Itu aja. Ya. Karena ini bukan sidang pokok. Begitu ya. Rencananya besok tim hukum Polda Jabar akan menghadirkan sejumlah saksi yang menguatkan bukti penetapan tersangka Peggy Setiawan sudah sesuai dengan prosedur dan memiliki alat bukti yang kuat. Tim Liputan. Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, tahun 2013 hingga 2014, Komisaris Jenderal Polisi, Purnawirawan, DRS Ugroseno, SH, baru-baru ini mengemukakan pandangannya terkait kasus misterius Vina Cirebon. Dalam sebuah wawancara di program One on One yang tayang di stasiun televisi iNews TV, Ugroseno menganalisis berbagai kemungkinan motif yang melatarbelakangi pembunuhan tersebut. Ugroseno menyoroti beberapa motif yang mungkin terlibat dalam kasus Vina Cirebon, seperti narkotika, geng motor, atau kenakalan remaja yang berujung pada pergaulan bebas. Menurutnya, kekejaman pembunuhan tersebut terlalu sadis untuk dianggap sebagai tindakan balas dendam biasa. Kalau dendam karena cinta, paling hanya ditampar. Bukan sampai berdarah-darah seperti itu. Ini yang perlu didalami oleh tim lengkap kepolisian, ujar Ugroseno. Mengenai dugaan keterlibatan pejabat dalam kasus Vina Cirebon, Ugroseno menegaskan bahwa kunci penyelesaiannya ada pada Ibtu Rudiana. Dibuka saja rekaman orang tua Eki di video pertama kali dia bicara apa saja. Dari situ awal saya sudah meyakini ada ketakutan apa ini, jelas Ugroseno dalam wawancaranya pada Minggu, 14 Juli 2024, via YouTube Official iNews. Lebih lanjut, Ugroseno menyoroti kejanggalan dalam penyidikan awal yang dapat membuat kasus ini semakin sulit diselesaikan. Ia menyinggung tentang salah tangkap Peggy Setiawan yang sempat ditahan di Polda Jabar karena dianggap sebagai buronan Peggy Perong. Akankah ada Peggy Perong? Siapa yang mengungkapkan nama Peggy? Walaupun belum ketahuan Peggy A, B, atau Z, pernyataan Peggy jangan dialihkan. Perlu didalami, tutup Ugroseno. Kesalahan fatal Ibtu Rudiana. Ugroseno juga mengkritik Ibtu Rudiana yang menurutnya telah melakukan sejumlah kesalahan fatal dalam penyidikan kasus ini. Berbekal pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, Ugroseno melihat bahwa Rudiana hanya mengandalkan keterangan saksi sepihak, yang kemudian menyebabkan 8 orang menjadi terpidana dan kini digugat dengan berbagai alibi. Menurut Ugroseno,
Rudiana seharusnya menggali lebih dalam dan mencari bukti yang lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aep. Bagi saya, seorang polisi berbuat seperti itu sudah fatal. Kalau saya ingin mengungkap tapi hanya sampai sejauh itu, kata Ugroseno. Apalagi, korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana untuk melacak lebih jauh dan komprehensif. Kalau polisi yang mengungkap itu misalnya masyarakat menjadi korban, tanpa disuruh harus diungkap, apalagi anak jadi korban. Itu harusnya dia berbuat dua kali atau tiga kali lebih baik, imbuhnya. Analisis motif. Ugroseno juga menyoroti motif pelaku melakukan tindakan sadis kepada Vina dan Eki. Menurutnya, Ibtu Rudiana seharusnya bisa menganalisis motif sejak awal penyidikan. Kalau pendekatan macam-macam. Jadi, sejak awal kasus terjadi, analisis seorang reserse, analisis kriminal harus jalan dengan berbagai kira-kira analisis motif. Kalau saya melihat ada empat, apakah korban utama ini memang Vina, apakah korban utamanya Eki, atau memang ini kenakalan remaja atau geng motor tadi, atau yang keempat mungkin kaitan dengan narkoba karena terlalu sadis melihat korban seperti itu, paparnya. Meski demikian, Ugroseno menilai bahwa untuk melakukan analisis semacam itu, diperlukan pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Ini harusnya dikembangkan terus. Ini kan butuh pengalaman yang luar biasa di reserse. Tanpa analisis, arahnya hanya satu. Begitu mulai ada yang belok kiri, belok kanan bingung mau terus lagi takut kemana. Ini yang mungkin dari awal tidak dilakukan, tukasnya. Thank you.